I'm pregnant. Ngetik 1-2 minggu. Kabar bahagia datang dari pasangan YouTuber Jess No Limit dan Siska Hall. Melalui unggahan Instagramnya, Jess No Limit mengumumkan bahwa sang istri yang tengah mengandung anak pertamanya. Pada unggahan di YouTube-nya pula, Siska Hall mengatakan bahwa dirinya positif hamil setelah mengecek pakai test pack berkali-kali. Jess No Limit juga membagikan sebuah postingan foto bersama dengan sang istri di Korea Selatan dengan caption, "Cho Min Sun, Baby No Limit." Puji Tuhan akhirnya kita dikaruniakan seorang anak. Jess No Limit. Mau tes, apakah aku benar hamil atau tidak? Karena beberapa hari ini, dalam seminggu ini aku udah tes pakai test pack tidak jelas. Ya aku juga nggak tahu, aku beneran hamil 100% atau tidak. Ini aku tutupin ya guys, 20 detik. 1, 2, 3. Oke udah, 20 detik. Aku lagi nunggu nih ya. Oh my god. Gimana ya? Ini excited gak? Excited banget. Tadi aku udah tes. Terus hasilnya I'm pregnant. Iya, tadi 1-2 minggu. Ini udah bimbing nolongin nih tanya lo. Ini nangis ya? Kita yang sama-sama red ya? Iya. Cuman yang ini lebih akurat gitu. Ada tulisannya. Ini berarti kita kemarin beneran suara anak kita atau gimana ya? Yang kemarin ada. Oh yang Ayang tadi malam. Iya semalam. Kalau menurut Ayang, nanti yang lahir cewek apa cowok? Cewek. Cewek? Aku senang banget, aku bersyukur banget sama Tuhan gitu ya. Karena maksudnya ya kita dikaruniakan ya anak gitu ya. Jadi ini ya bersyukur ya. Emang bersyukur gak? Iya bersyukur. Iya terima kasih Tuhan Yesus. Kita udah diberi kesempatan untuk punya anak gitu ya. Ya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk ya menjaga anak ini gitu ya, membesarkan anak ini. Dari dia ada di sini ya. Harus dijaga nih ya. Harus kita jaga bersama-sama. Jadi aku ini nangis karena aku tuh ya bahagia gitu. Kayak maksudnya ada di ya di tahapan kehidupan baru gitu. Kayak maksudnya tadi kita berkeluarga punya orang tua gitu. Karena kita bakal jadi orang tua gitu.